Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Hari ini sudah hari kedua di Semarang ya. Setelah tadi malam kita di Semarang, pagi ini kita lanjut dengan pekerjaannya pakai sang mualaf 88. Setelah itu kemungkinan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jawa Barat Bandung guys. Nah, karena ada pekerjaan yang mendadak lagi oleh Bapak K. Jadi kita harus balik ke Solo. Nah, seperti apa nanti kita keseruan kita masih di Semarang ini, tapi seru-seru bukan seru wisata ya. Ingatin ya sekali lagi ya, ini seru-seru perjalanan dinas dan kita menggunakan motor guys. Tuh. Kelihatan enggak sih? Ah, kan. Jadi serunya itu guys. Oke guys, ikutin terus ya. Let's go. Memasuki waktunya zuhur, kita kembali ke masjid masjid raya Baitur Rahman ya, yang ada di Simpang 5 Kota Semarang. Nah di sana tuh bagus banget tuh, ada tuh wallpaper yang bagus itu tuh. Nah tuh. Kita mau salat dulu guys. Ini suasana dan situasi di Simpang 5 Semarang di saat siang hari. Simpang 5 Kota Semarang guys. Sekarang mengurusi pekerjaan dulu. Nah itu kita pulang. Oke. Selesai di sini dan sekarang kita mau langsung balik lagi ke Solo. Mungkin mampir sebentar ke Salatiga juga sebentar buat pekerjaan juga, tapi nggak tahu deh, lihat cuaca juga ya. Karena di sini hujan, kita naik motor guys. Jadi ya mudah-mudahan lancar di perjalanan pulang ya. Oke, doakan saya dan sang mualaf 88 selamat sampai tujuan. Oke guys, mungkin segitu dulu konten saya kali ini yang berada di Semarang. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mengikutinya.
Semoga vlog saya kali ini memberikan informasi juga dan juga bisa menghibur kalian ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di next video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye-bye.